Lesti Kejora baru saja membuat publik tanah air terpesona dengan duetnya bersama Raisa menyanyikan lagu Ada Cerita dan Mantan Terindah di malam puncak HUT SCTV ke-32 Extraordinary yang berlokasi di Studio 6 MTEK City. Namun beberapa hari sebelumnya, ada momen kocak dari sang pedangdut saat ia diundang menjadi bagian dari ajang dangdut Akademi 5 alias DA5. Di hadapan Rizky Billar yang juga diundang, Lesti secara terang-terangan terpesona dengan seorang peserta pria. Momen tersebut terjadi pada saat Lesti menjadi juri dan Rizky Billar menjadi host dalam final audition DA5. Yang mengudara pada awal pekan ini, salah seorang peserta yang dinilai oleh Lesti dan juri-juri lain adalah Devri Julian asal Kampar, Riau. Dalam audisi tersebut, Devri menyanyikan lagu Pandangan Pertama karya Arafik. Terlihat Lesti tak melepaskan pandangannya ke arah Devri sambil terus-terusan ikut bergoyang dan menikmati penampilannya hingga muncullah satu momen yang tak terduga nan kocak. Setelah Devri tampil, Lesti Kejora tiba-tiba saja jatuh tersungkur dari kursinya hingga Rizky Billar menghampirinya. Para host dan juri langsung heboh dan para penonton di dalam studio pun tertawa kencang melihat tingkah Lesti. Indosiar memang tahu apa yang Dedek butuhkan. Enak banget yang di sini, cuci mata, haduh, celutuk Lesti hingga membuat host mewanti-wanti dan Rizky Billar mengucap istighfar. Lantaran tingkah Lesti tersebut, tim acara pun memutar video anaknya dan Rizky Billar, Al-Fatih Billar dengan balon kalimat, ingat udah punya anak, abang, bunda lagi kerja nak. Jepos Lesti mengomentari video anaknya tersebut, kakak sih pakai ngehost di sini, ih kakak mah, sambung Lesti yang membuat Rizky Billar melontarkan celotukan dengan wajah memelas dan kaget. Namun begitu, momen ini dikemas dengan gaya kocak sebagai bagian dari acara dan sukses mengocok perut para penonton yang menyaksikan acara Dangdut The Academy 5 Indosiar. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.